Hai guys, berjumpa lagi dengan Loren Jenar Barber. Kali ini live bersama Loren Jenar dengan Mas siapa? Yunus. Mas Yunus ya. Mas Yunusnya minta dipotong, dibikin rapi aja rambutnya. Saksikan guys, sampai selesai. Saksikan ya. Oke. Motong Mas Yunus. Mudah-mudahan nanti setelah dipotong makin keren and makin ganteng ya guys. Oke, pengambilan tahap awal dimulai guys. Ini tadi Mas Yunusnya pesan kalau memotong yang bagian atas ini jangan terlalu pendek ya Mas. Mintanya tadi juga yang bagian bawah nanti dikasih 0 sini. Jangan terlalu naik katanya. Makanya saya gak berani bilang ini mau potong model apa, dilihat aja nanti jadinya. Oke, pengambilan tahap awal sudah selesai. Oke guys, ini ya, ini ambil di atas telinga kira-kira 3 jari guys. Oke, memutar 3 jari sampai belakang. Pengambilan tahap kedua di bagian tengah guys, menggunakan was nomor 1 guys ya. Langsung dari bawah ke atas guys diambilnya, biar cepat soalnya ini live. Gak tahu ini tadi Mas Yunus mimpi apa datang-datang potong ke sini dibikin live sama Loren. Grogi dia guys. Wah, aku mau diupload nih. Rasanya kayak gitu kali guys. Oke, pengambilan tahap kedua sudah selesai guys. Oke guys, pengambilan tahap ketiga tanpa menggunakan vas, langsung 0 ya. Tadi Mas Yunusnya minta yang paling bawah ini 0. Jangan terlalu tinggi Mas Loren, yang untuk 0-nya. Oke. Dibikin kira-kira setengah senti kali guys, setengah senti ya. Haluskan gradasinya guys agar tidak terlihat ada garisnya. Oke, selesai pengambilan tahap akhir, tahap ketiga guys. Selesai guys, 0 dinaikkan ke atas kira-kira 3 jari guys ya, sampai belakang paling bawah 0. Ini sudah terbentuk guys tahap awal. Untuk berikutnya bagian kanan ini sebelah kiri guys ya, bagian kanan dan bagian belakang nanti diambil saya cuma di bagian belakang mungkin guys ya. Kalau di sebelah kanan saya ambil kalah dengan pencahayaan dari luar guys. Saksikan sampai selesai ya. Oke guys, berlanjut mengambil yang bagian belakang. Ini nanti diambil dari bawah kira-kira setengah dari body kepala guys. Permintaannya Mas Yunus tadi, nanti yang belakang dinaikkan setengah kira-kira dari body kepala. Oke, diambil guys ya. Saksikan. Gunakan sisirnya untuk menahan rambut yang bagian atas guys ya. Nah, ya, oke.
Perhatikan agar tidak terlalu naik nanti mengambilnya. Oke. 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 Ini guys ya. Atau guys, barangkali ada yang mau belajar memotong rambut, bisa langsung saja ke sini ke barbernya Loren. Nanti Loren ajarkan memotong. Sudah selesai guys pengambilan tahap awal yang bagian belakang. Oke. Ini masih terlihat berbentuk garis ya guys, nanti diperhalus lagi gradasinya dari bawah ke atas guys ya, agar tidak terlihat tumpukan menebal di sini ya. Lanjut pengambilan tahap kedua dengan fase nomor 1 ya guys. Diambil pas tengah guys. Untuk menyamarkan gradasinya ya guys. Nggak tahu ini nanti jadinya model potong gaya rambut apa. Tapi kalau saya perhatikan nih guys ya, mirip-mirip kayak mandarin gitu. Emang mintanya Mas Yunus kayak gini sih guys. Oke, pengambilan tahap kedua sudah selesai. Yang bagian belakang untuk berikutnya, yang paling bawah guys. Nol. Tidak menggunakan vas ya. Oke, langsung aja nol guys. Oke, sudah selesai guys. Pengambilan yang bagian belakang. Berikutnya mengambil yang bagian atas. Tadi Mas Yunus maunya diambil dikit-dikit aja. Oke, nanti dilihat dulu ya guys. Body bagian atas. Oke, tahap berikutnya awal dari pengambilan yang bagian atas. Ini tadi dihaluskan dulu ya guys, disamarkan gradasinya dari bawah ke atas. Ini masih terlihat menebal garisnya guys, diperhalus dengan gunting sasak ya guys. Jangan terlalu banyak menggunakan gunting sasak guys, nanti biar rambutnya tidak rusak ya. Cukup diambil secukupnya dengan gunting sasak. Oke, selesai. Ini nanti untuk tebalnya dikurangi apa tidak Mas Yunus? Apa cuma dikurangi panjangnya? Kurangi panjangnya. Panjangnya minta dikurangin guys, tapi untuk tebalnya tetap katanya. Bagian tengah yang atas sudah diambil sama Loren. Bagian atas yang sebelah kiri sudah diambil sama Loren. Ini pengambilan yang atas bagian kanan guys. Oke, sudah berkurang panjangnya guys. Nanti dilihat lagi ya, Mas Yunusnya puas dengan hasilnya ini apa masih belum. Tetap dipenuhi permintaan atau kemauan si pelanggan agar sepulang dari barbernya Loren itu dengan hati yang berbunga-bunga karena hasil potongannya maksimal sesuai dengan yang diinginkan. Gimana Mas Yunus, cukup sekian apa masih kurang? Cukup ya. Oke. Mas Yunusnya sudah merasa cukup guys. Sekian. Ini nanti minta dikasih skin ya, di garis bagian atas. Oke guys, selanjutnya Loren akan membuat skin di atas sini guys ya, sama membuat drip
di bagian kening. Soalnya Mas Yunus minta dikasih skin, guys. Oke, guys, selesai. Kita saksikan sama-sama ya, guys, hasilnya kayak gimana. Gimana Mas Yunus, sudah selesai? Sudah. Puas dengan hasilnya? Mas. Oke, guys, satu pelanggan sudah Loren selesaikan permintaannya dan Mas Yunus menjawab puas katanya. Oke, agar guys-guysnya yang di rumah tidak penasaran, mari kita lihat dari dekat ya, guys. Cakep, keren banget, guys. Ini saya tidak tahu ini mau dibilang potong gaya rambut apa ya. Soalnya ini asli permintaannya Mas Yunus kayak gini. Ini skin ya, dari bagian depan ini sudah di trip ya. Oke, gimana guys, oke gak? Oke banget katanya. Ah, ini pulang nanti nyanyi-nyanyi mungkin ya sampai rumah. Oke guys, sudah kita saksikan sama-sama selesai. Selamat menyaksikan, sukses untuk kalian semua para subscribernya Loren Jenar. Salam sukses untuk semua. Bye bye.